mengenai mikro laboratorium mikrobiologi ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Belanda mungkin ya awalnya, bahwa tadi seperti saya dikatakan bahwa dia merupakan bagian kalau misalnya Wilhelmina gitulah. Dan sudah berapa kali yang lalu tuh dari sejak tahun 50-an apa 60 itu menjadi pusat untuk kolera, polio dan sebagainya. Untuk LMT yang didesain oleh FAO sebenarnya ada sedikit kurangan, mungkin sedikit perlu penyesuaian karena desainnya awalnya adalah untuk laboratorium kesehatan hewan, sementara di sini adalah laboratorium kesehatan manusia, sehingga ada beberapa poin-poin yang memang tidak match dengan kebutuhan yang untuk di laboratorium di sini. Jadi ada beberapa area yang sebenarnya itu hanya bisa dijawab untuk laboratorium kesehatan hewan.